Salam santun, salam rahayu buat teman-temanku, buat saudaraku di mana berada, dan Sabang sampai Merauke, bahkan di luar negeri juga. Amin. Semoga diberi kesehatan. Oke, saudaraku. Wow, ini kayak teman-teman, kayak BG dikit. Oke, teman-teman. Dan saya ingin membuktikan apa yang selalu di sini, hal-hal yang terjadi di sini. Saudara tukang upgrade selalu kalau lewat sini ada yang tepuk katanya, teman-teman. Nah, sebenarnya alhamdulillah, bismillah, karena mungkin ini sebuah yang harus dinetralkan, dan saya di sini tahu di sini ada sebuah barang yang mungkin antik atau wow keren. Oke, teman-teman, dan saya perkenalkan inilah saudara kita ya, yang juga punya channel namanya Tukang Abrut, channelnya Tukang Abrut ya. Awas, jangan salah ketik. Tukang Abrut, tolong like dan subscribe ya. Subscribe jangan lupa, Tukang Abrut. Nah, oke, teman-teman. Silakan. Teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Tukang Abrut ya. Sama Tukang Abrut. Mungkin kali ini kita explore berbeda ya, biasanya kan kita siang-siang, berhubung saya ada ini Raden Kian Santang di sini yang nemenin, dan saya juga pengen apa yang ngeluarin unek-unek selama ini, jadi setiap saya lewat kesini itu apa ya, selalu ada yang ganjal gitu. Akhirnya saya minta arahan dari Raden Kian Santang ini. Oh ya, kalau misal belum pada tahu ya, Raden Kian Santang Putra Sunda itu siapa? Ntar saya cantumin link channel YouTube-nya di bawah ya. Ntar kalian tinggal klik aja linknya, otomatis akan mengarah ke sana. Balik lagi ke sana, ya di tempat ini, jadi gimana ya? Jadi kan saya sering lewat, sering menemukan kejadian tempat seperti yang tadi dikatakan ya. Kadang ada lepuk, kadang juga lebat lah istilahnya ya, melihat sesuatu yang pokoknya yang gak bisa diucapkan kata-kata, waktu itu saya panik banget. Oke, teman-teman, nah ini sobat nyambung, dan alhamdulillah dengan saya tidurnya gak taunya satu tempat, wow, dari tidak batu. Jadi insyaallah, dan ini tolong kameramen dilihat dulu. Rasa nih teman-teman tanpa disadari mungkin ya, teman-teman ya, jadi gini sahabat Kebrut, mudah-mudahan ya tidak ada hal sesuatu, mungkin teman-teman tidak melihat di sini sudah ada wow tinggi hitam deh, mau nggak hitam, jangan deh, ingin putih, kalau putih banyak yang suka, hitam wow ngeri. Maaf ya, maksudnya ini kan soalnya apa ya, biasanya kan saya eksplor siang-siang, saya berani memberanikan diri eksplor malam-malam karena ada Raden Kian Santang juga, jadi ya pokoknya saya pengen menguak lah siapa sih yang selama ini saya ganggu saya gitu. Nah, itu sekarang bantu saya. Wow. Ya, ini memang terasa.
kita pantau aja ya. Saya juga mungkin sebenarnya saya nggak lihat apa-apa di sini. Wow, serap-serap sangat luar biasa. Jadi barangnya katanya di sini jangan diganggu. Siapa yang mau ganggu ya? Buat teman-teman kalau mau saya pasti saya ambil ya. Bapak sama sahabat kamu saya pengen lihat nih. Perkiraan ada apa di sini? Terlihat nggak? Apa Raden? Wow, nggak lihat apa-apa sama ya, nggak lihat apa-apa. Wow, coba. Tapi terasa nggak ulang juga? Kadang di sini orang yang mau niat jahat dia tahu, dan orang yang mau niat baik-baik dia tahu. Itu kita jalan di sini di tepuk itu sebenarnya bukan marah, bukan, tapi dia tahu. Dia dan tujuan kita, wow, lihat teman-teman nih sangat tumpat berdiri semua ya. Oke, okay. Ini wow, tapi nggak apa-apa sebenarnya. tapi gini meskipun saya tahu. Penasaran banget ya. Oke, teman. Coba pegang dulu sekarang lagi terasa enggak? Kira-kira sama satu. Ya tadi dulu ada enggak? Nanti kalau mau terasa baru saya kasih. Ada apa ya? Wow, ada apa? Coba saya mau nyoba teman-teman ya. Kang Sultan Abdul biar pengen tahu katanya nih, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim ya, tersaling Allah semua ya. Mudah-mudahan sahabat ngapun saya mau tes pakai ini saya biar dia lihat di sini ada apa, tapi jangan teriak aja ya. Teri deh. Insya Allah lah kita gak bakalan bisa mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Coba mana jadi mana yang kira masuk. Pegang dulu masukin. Terus kalau gak main disini, disini aja gak apa-apa. Dan itu baca bismillah dan baca ya syahadat dua kali, usap mata dan tengok tatap ini kayu ini, baca bismillah dan baca syahadat ya, udah baca syahadat usap muka dan tatap ini. Oke, sobat kabul, nah ini ada pengarahan dari Badan Kiat Sultan, kalau saya panggilkan Aki ya. Jadi saya mau coba sesuai yang diarahkan sama Raden. Kemudian tidak terjadi apa-apa ya sahabat mobil. Oke. Ada apa? Saya nggak biasa ki, jangan takut apa-apa, anggap itu seperti manusia, jangan harus takut. Ada apa? Lihat ya, iya. Udah, jangan tatap matanya, lihat aja badan apa-apa. Kalau tetap, ya. Oke, jangan tatap matanya. Coba mau menerikan, coba kamera yang agak dekat, mudah-mudahan aman. Dan ada apa? Lihat. Oh, lihat. Tukang upgrade nih. Kayak joker ganas pengen lihat. Saya mau berani ki. Sampai ngapain. Ternyata kelihatan saya, penglihatan saya ini benar-benar. Jadi di sini ada sesosok apa ya, yang berwajah hitam tapi dia besar sekali. Saya nggak berani natap wajahnya karena kayaknya tadi ngelihat selintas aja, sepintas udah kelihatan. Pokoknya ngeri banget ki. Oke, kita sebentar nakan dulu. Oke, dia sudah ada. Dia ada. Gak ada ya? Oke. Jadi sekarang kita netral lagi, kita lihat ya. Cuman kelihatan kan yang tinggi, yang besar.
sahabat gabut lihat yang tinggi katanya gaji mah hitam. Nah itu sebenarnya sahabat gabut ya itu baik. Itu yang menunggu barang antik di sini. Ya, jadi kadang orang kalau melewat, orang yang melewat yang penuh dengan kodam ya, biasa orang-orang yang narik benda-benda akan terasa. Makanya dia juga sebutuh penutup biar tidak terdeteksi dengan kodam orang yang bisa narik. Jadi kalau kurang-kurangnya yang biasa melewat nggak akan terasa, karena itulah sosoknya tadi itu yang. Jadi menurut penerawangan artisnya, sini apa sih yang dijaga itu? Jadi penasaran pengennya? Wow, barangnya. Wow, tadi begini ya. Di sini ada salah satu ya yang bilang tapi benda semacam buat dapat mustika cuman kalau dijelasin khasiatnya wow ngeri. Jadi bisa saya perlihatkan tapi kita ajak kita izin dulu dan di sini pun sebenarnya bisa diambil ya, bahkan pernah saya taksi ya cuman katanya harus mengalahkan. Jadi bukan mengalahkan yang tadi kelihatan sosok yang hitam tinggi, tapi harus menaklukkan kodam yang di batu mustika itu. Jadi, kalau dia sudah terkalahkan, baru dia jadi pengikut dan akan bisa diambil. Nah, itu mudah-mudahan. Tapi kita harus pikiran tenang, jangan wow. Jadi teman-teman ya, fokus ya. Iya, fokus. Mungkin baru lihat kian santang ya. Badannya jadi dua. Wow, keren ya. Awas. Lihat kian santang jadi dua ya. Wow. Tidak setiap malam loh ya. Gratis waktu-waktu. Jadi, perhatikan. Ada kian santang pecah dua ya. Wow, keren. Oke, teman-teman. Ini hanya malam ini ya. Saya akan lihatkan badan saya bisa dua jalan. Mungkin nanti lihat dengan yang tajam. Kalau gak terlihat diulang-ulang lagi nontonnya baru terlihat wow. Oke. Karena ini saya akan menarik mustika ini, makanya saya membuka pecah raga saya itu biar jadi dua. Oke teman-teman, coba agak dekat kita maju. Maju aja kameramen. Maju. Terus biar terlihat kalau di Raden lagi memperlihatkan sesuatu yang ada di itu di ini yang di sini ini ada. Bisa dilihat. Izin pamit ya, hanya sebentar memperlihatkan doang biar tidak penasaran. Ini orang baik baru saya lihatkan. Izin pamit, oke? Okay? Wow, izin dulu ngobrol bareng sama kayu yang nggak denger ngeri deh. Oke, okay, lihat silahkan. Ada apa? Sama silahkan. Sama Pak Ngabrut silahkan. Ya silahkan. Lihat-lihat dulu. Apa? Keren, Ki. Ini boleh diambil nggak? Kira-kira banyak. Silakan aja. Serius, Ki? Kalau bisa, ya silakan. Nggak, saya maksudnya buat kenangan-kenangan. Kalau bisa, silakan. Yang benar, Ki. Ya, itulah sifat manusia. Wow, ngeri. Mantap, Ki. Sahabat Ngabut, ini si siapa? Aki. Si Aki udah memperlihatkan ternyata ada sesuatu yang pokoknya bagus banget. Terlihat nggak sama kameramen? Menurut itu apa? Sobat Ngabut. Coba ya komen kan? Dong. Wow, ngeri gitu. Gimana kameramen bukan diam itu kan jagan. Iya, Den. Ada enggak? Iya, Kang, kelihatan Kang ada. Ini beneran. Iya, Kang. Boleh diambil? Ya, silakan kalau bisa. Hati-hati, Kang. Boleh ya? Boleh ya? Silakan. Ada persyaratan yang lain gitu ya? Iya, silakan. Coba bismillah dulu ya. Coba. Ngerjain. Inilah teman-teman. Ya oke, okay. Sorry, ya maaf, Bang Abrut. Inilah hawa nafsu
tahanlah hawa nafsu, itulah sifat manusia. Awalnya pengen lihat, pengen ngambil. Kalau udah ngambil, pengen apa? Pengen menguasai dan ingin memiliki. Wow, ngeri. Sifat manusia sangat wow. Makanya tolong, kalau sudah ngelihat, tujuannya melihat, jangan ngambil. Ya, kalau udah ngambil, kan, jangan kan, memiliki. Nah, si Aki tadi kan suruh ngambil. Inilah, saya pengen, tadi kan ngomong, tadi kan pengen melihat. Nah, mungkin ini daya tarik sesuatu barang di sini membuat sahabatku ini jadi terikat mengambil. Wow. Soalnya bagus banget. Ini istilahnya buat kenangan-kenangan gitu. Ini satu barang yang sangat luar biasa. Kenapa yang di sini di sebuah tempat ada sebidang kodam atau mustika yang akan menarik? Karena apa? Di sebuah tempat akan sebuah ada daya tarik. Ketika selalu diambil ya, semua kodam-kodam atau mustika ya, atau senjata atau pusaka di sebuah tempat, tanpa kita dikembalikan lagi kejayaannya, itu sebuah tempat akan terlihat gelap dan padang. Tadinya banyak ramai orang pengunjung, jadi hilang. Tadinya di sini banyak yang berlalu-lalang, pasti akan merasa mengerikan. Kenapa? Daya tariknya, inti saja sudah ambil. Jadi kita nggak boleh sembarangan ngambil gitu ya, Pia. Penasaran nggak? Masih penasaran sih. Wah, penasaran. Soalnya gini, yeah. Sobat Ngabruk. Jadi gimana ya? Sesuatu yang memikat. Pokoknya ini sesuatu yang memikat banget. Sampai saya lupa. Lupa apa. Pokoknya lupa semuanya aja. Soalnya ini permata ini bagus banget. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu dulu. Oke, kameramen saya akan lihatkan. Agak dekat. Tapi wow, ngeri. Bisa lihat. Terlihat enggak? Lihat enggak sih? Tanda. Kang Jahat kelihatan enggak? Kelihatan ya. Kalau enggak kelihatan deketin aja. Kelihatan enggak? Kelihatan, Kang, kelihatan. Ini batu. Serius sama kenceng kan tadi? Hati-hati, Ki. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Pegang. Mamen. Oke. Agak sedikit ada tantangan dan mengerikan. Membuat biar saya tidak penasaran sama teman-teman, akan saya perlihatkan ya. Tolong sahabat Ngabruk ambilin daun ini, karena ini dari coba senter dulu nih, pokoknya senter ini ya, Ki. Ya, satu apa, ambil tiga dulu, lihat ini nih, ngambil daunnya. Oke. Dan di sini ada penunggunya juga, tokek loh. Gede juga. Ini jangan ngaku kucing, Ki. Ah. Oke, teman-teman. Saya baru pertama ya, semenjak lama ini saya belum pernah narik yang kayak begini. Dan saya pertama kali dia dengan tukang ngabut nih, saudaraku, baru mau narik. Oke, karena apa? Saya bikin penasaran, sangat ternyata, wow, menarik juga. Getarannya sampai tangan saya begini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bersanding Allah kun payakun. Kun payakun. Bersanding Allah hal sesuatu. Yakinlah sama Allah Subhanahu wa taala. Belas ini.
kalau bro. Ini lagi mengambil ini, mencoba kesini untuk mengalahkan sesuatu yang menjaga di sini ya, di simak terus videonya ya. Assalamualaikum, ya. Saya izin dan pamit ya, yang di sini dan ya, yang punya Kodam Pati Mustika ini, saya izin pamit. Kalau kamu betul-betul bisa ikut atau saya ambil dan ada hak kami-kami, silahkan ikut. Kalau nggak ada hak kami-kami, jangan. Dan kalau juga jangan sampai ada efek samping di wilayah ini, dikarenakan wilayah ini sangat wow, luar biasa, dan kami pun harus bisa. Tolong ya, hanya sekedar untuk mudah-mudahan bisa bermanfaat dan biar tidak penasaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan mau coba bilang apa takut nih sulang beneran gak kayak tadi Ki. Mudah-mudahan coba, kalau mau coba bismillah Kang, hati-hati. Iya iya. Sebenarnya saya agak sini, biasa di sini, dekat tenggara, coba. Saya mau coba apa? Ini kedua kalinya ya, mudah-mudahan berhasil. Tapi ini benar enggak apa-apa ya? Pas. Mudah-mudahan bisa aja. Mudah-mudahan. Tolong teman-teman siapa? Raden Kian Santang sama sahabat ngebutnya, tolong doan ya. Ya, wow, bikin ini coba. Soalnya ini saya bagus banget ini. Ini sesuatu yang belum saya lihat selama ini ya. Coba belajar dengan ikhlas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Belajarlah mengambil sesuatu dengan ikhlas. Karena apapun yang kita ucapkan, yang kita doakan, ya, sehebat apapun doa, tanpa dengan ikhlas tidak akan berjarak. Apapun doa kita, tidak melihat, Allah tidak akan melihat sebuah doa atau ayat atau apa. Walaupun kita cuma bismillah, ya, tidak akan. Mati ini Den, lampu. Udah, gak apa-apa, biarin. Karena, sudahlah, gak apa-apa. Walaupun kita baca bismillah, asal ikhlas, insya Allah. Pun payah pun bersenang Allah, percayalah. Ikhlas, bacakan di hati dan doa. Silahkan. Runduk tanah, runduk tanah. Dan berdarah Den. Kang, gimana Kang? Astagfirullah. Subhanallah. Wow. Sahabat, udah jangan dulu. Inilah. Baca istighfar, istighfar, istighfar 3 kali. Astagfirullah. Sudah lagi ya, sudah bisa berdiri. Sobat mabut, ya Allah, ya udah, insya Allah. Subhanallah, teman-teman, maaf ya, inilah, nggak apa-apa, masih kuat ya, insya Allah. Oke, maaf ya, bukannya saya mau mencoba saudaraku, tapi inilah, tapi nggak apa-apa, udah. Ya, jangan maksudnya, jangan sampai lepas ini cincin itu. Ya, karena kan saya ini ki, saya cuma
penasaran kan kamu, buat dari penasaran seperti ini udah risiko mungkin ya, sabar ngablut ini okay. Udah risiko saya karena saya jelas-jelas pengen tahu gitu, pengen malah bahkan pengen memiliki batu okay. Mistika itu karena ini temanku sampai keluar darah begini. Kalau sampai tidak terbayar, saya sangat luar biasa. Akan saya paksa ya, karena tadinya kalau nggak kayak begini saya tidak akan. Karena ini sudah melukai teman saya, akan saya buktikan dan saya paksa. Oke, bantu aja kita berdua dan mudah-mudahan Insya Allah saya akan buktikan ya, sangat luar biasa sampai sudah kayak begini. Sangat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di sini aja. Banyak ya. Hati-hati Den. Paksa kalau begini betul apa yang dikatakan si penunggunya ini, hodamnya sangat luar biasa. Karena hodam ini yang ada di batu mustika itu sangat luar biasa. Oke, berarti harus saya bermain amarah tapi dengan keadaan ikhlas. Oke, saya buktikan. Bismillah, teman-teman. Hati dan Allahu Akbar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ambil secara paksa. Bismillah. Hati-hati Raden. Bismillah.
maju, takut nggak kali ini. Bisa dilihat, sobat ngambil. Teman-teman radian juga yang di mana pun berada. Kita lihat. Keteran. Bisa dipegang, silakan. Bisa. Ini bersihin aja dulu. Hati-hati ya. Atas saya lihat ini. Mana? Udah jalan-jalan angkat. Oh, jangan lewat. Ini aja nih. Oh, bersih. Oh iya. Oke, sahabat ngabrut. Bisa dilihat kenapa tadi saya sampai terpikat sama batu ini? Karena bisa dilihat tuh sahabat ngabrut juga kan. Ini sangat bercahaya banget. Bisa kelihatan kan? Coba di zoom deketin bersinar kan. Makanya waktu pertama saya apa tadi ngambil kan, saya istilahnya mau buru-buru, jadi ya mungkin emang penunggu di sini dia nggak mau ini diambil gitu. Oke, dulu oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan saya mohon maaf bila saya harus sedikit kasar, ya. Dan saya izin akan saya bawa. Oke, kita bawa ya. Dan teman-teman, bukannya Kian Santang menjadi seorang penarik pusaka atau penarik mustika-mustika, baru pertama kali kan teman-teman melihat. Dikarenakan saya melihat teman saya sampai keluar darah begini, berarti saya harus buktikan apa yang disini saya bawa. Karena ada istilah kata, kata istilah para pendekar, darah juga dengan darah, nasi juga dengan nasi. Ketika teman saya keluar darah ini, saya ambil di sini, no problem. Walaupun ini yang megang di sini, saya habisin. Oke teman-teman, saya akan bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Ambilin daun yang itu satu tuh. Untuk sementara kita akan bawa ke tempat penginapan kita, dan ini untuk membuktikan malam ini teman saya kayak begini. Makanya wow, untuk cerita masalah khasiat tidak tahu deh, buat makan kali. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya saya akan bersatapkan dulu dengan pedang saya, dan saya pegang ya, karena teman-teman kalau nggak ngomong takutnya mau di saya sendiri. Ya mau saya kasih. Mau dong, tadi juga saya mau dong, katanya buat apa ya, uang ngeri. Oke teman-teman, buat kenang-kenangan Ki. Kenang-kenangan ya. Oke sahabat ngabrut, enggak, karena ini udah terlalu malam ya, dan kita pun harus kembali nanti. Saya di tempat penginapan akan kembali lagi dengan travel yang di sini, dalam artian saya akan izin, dan mudah-mudahan ini tidak menjadi sebuah permasalahan
nggak ada efek negatif. Ya, untuk goib-goib sini saya akan melaksanakan di sana. Maka teman-teman, saya ucapkan ya, semoga kita selalu diberi kesehatan beserta keluarga kita, amin ya robbal alamin, dan kekuatan, dan mudah-mudahan kita selalu diberi rezeki, dikasih rezeki yang banyak sama Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat buat keluarga kita dan orang-orang sekitar kita. Amin. Amin. Dan seperti biasa tidak bosan, jangan kubur nikmat ya, setetes air, sesuap nasi, bahkan sebungkus roti ya, itu adalah rezeki sama Allah yang sudah diberikan sama kita, nikmati. Itu rezeki kita, oke? Jangan sekali-kali kufur nikmat, oke? Karena kalau kufur nikmat, kita bisa dibenci sama Allah, walaupun Allah sifatnya bukan maha pembenci. Allah itu maha pengulas, maha asih, maha penyayang, oke? Nikmati hidup apa adanya, syukuri apa yang Allah berikan. Amin ya rabbal alamin, oke? Saya ucapkan salam santun sanrahayu dari Kiang Santang Putra Suda, alias Putra Munding Wangi. Teman-teman, wow keren. Oke, dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang luar negeri juga, wow keren. Silakan.